kami melihat bahawa ada beberapa isu berbangkit di dalam negara sekarang ini. Isu yang pertama adalah tabung haji. Maka saudara-saudari sekalian, pada 1 Februari hari Jumaat yang lepas, pihak GRAM, NGO-NGO di bawah naungan GRAM dan juga Majlis Perlindungan Melayu Malaysia telah berada di lingkaran bangunan tabung haji selepas solat Jumaat, di mana beberapa pemimpin-pemimpin NGO telah berucap selama lebih daripada 1.5 jam. Melihat dalam keadaan begini, maka tabung haji menjadi salah satu daripada perkara penting bagi NGO-NGO kami. Begitu juga Akta Hasutan. Pada bulan Mac ini, saya diberitahu, rakyat telah pun diberitahu bahawa boleh jadi Akta Hasutan 1948 juga akan dihapuskan. Dan itu menjadi agenda kami sebelum bulan Mac tindakan diambil. Walau bagaimanapun, hari ini kami tertumpu kepada isu yang paling penting, iaitu tabung haji. Kita telah buat report ke atas MOF, terutamanya Lim Guang Eng lah, kerana mereka telah mengambil 19.9 bilion aset tabung haji hanya dengan reason mereka bagi, kononnya tabung haji telah rugi 4 bilion. Jadi ini perkara pertama kali berlaku dalam sejarah Malaysia, di mana syarikat yang rugi biasanya diinjek aset. MOF rugi, ya, ini emas rugi, kita dengar dulu diinjek aset. Perwaja rugi, Proton rugi, PKPZ, semua diinjek aset, kerajaan bantu. Tapi dalam kes tabung haji, kerajaan kata dia bantu, tapi dia ambil aset 19.9 bilion. Ini satu benda yang besar. Pada saya, ini satu rompakan yang telah berlaku ke atas tabung haji, tabung umat Islam yang telah disimpan begitu lama, kan. Maka adalah tidak adil, kan. Dia ambil begitu saja, kan. Dan perancangan mereka untuk pemulihan ini, saya dengar dalam surat khabar dan dalam berita-berita, adalah dengan cara nak menjual aset-aset dan equities ini. Dan equities dan aset ini sekarang ni tengah rendah harga. Maka mudahlah kroni-kroni akan mengambil alih aset ini. Bangunan-bangunan tabung haji yang berada di seluruh Malaysia akan jatuh. Dan saya buat komplain kerana syarat pengambilannya mengatakan aset yang tidak ada naik nilai lebih daripada 2%, dia akan ambil. Jika aset itu tidak ada nilai tambahan 2% atau lebih, dia akan ambil. Tapi nampaknya dia ambil aset yang naik nilai lebih daripada 2%. Ini satu pembohongan. Umpamanya tanah TRX. Tanah TRX itu tanah yang dimiliki oleh tabung haji telah diambil oleh SPB MOF. Padahal tanah itu dibeli pada tahun 5 tahun dahulu dengan harga 118 million satu ekar. Dan sekarang harga tanah itu telah lebih daripada 200 juta satu ekar. Umpamanya contoh keliling situ, HSBC beli tanah dengan harga 150 juta satu ekar. Mulia Group daripada Indonesia, satu property developer, dia telah beli tanah dengan harga 200 juta. Itu harga 5 tahun dulu, tuan. Tapi sekarang infrastructure dah naik, kan, sepatutnya tanah itu bernilai lebih daripada 200 juta seekar, tetapi MOF ambil dengan harga book value. Book value bermakna dia beli dengan harga 118. Ini satu ketidakadilan kepada tabung haji. Dan pengarah tabung haji yang sebelum ini tidak mau jual tanah ini kerana mereka ingin bangunkan sendiri tanah ini. Tapi dengan nilai 1 bilion, ada rancangan, desain pun dah siap, arkitek pun dah dipilih, tiba-tiba MOF datang, dia batalkan rancangan ini. Ini merugikan tabung haji sekitar 300 juta, saya kata. Sebab apa? Saya tanya dengan arkitek, kalau development 1 bilion, untung dalam 300 juta. Tapi ini dinafikan oleh MOF.
bermakna orang Melayu nak bangunkan tanah dia sendiri di tengah bandar telah dinafikan oleh MOF. Dan kita akan lihat tak lama lagi tanah ini akan jatuh pada kroni-kroni mereka lah dengan harga yang murah ini. Jadi ini satu penipuan. Yang kedua lagi, yang kedua, saya syaki PwC auditor ini ada buat penipuan juga dalam auditing. Sebab apa? PwC ini bukan syarikat yang berwibawa. Dia telah menipu di lebih daripada 10 tempat di seluruh dunia. Tesco, Tyco, dia ada kes. Dan kerajaan India telah mengharamkan PwC ini selama 2 tahun. Bermakna dia telah tipu kerajaan India. Adakah dia berpakat dengan MOF untuk menipu tamu haji? Ini kita kena siasat. Jadi kami pihak Geram mahu, pihak NGO Muslim mahu pihak kerajaan buat forensic accounting. Siapa yang menipu? Jabatan Audit Negara yang mengatakan tidak rugi selama 4 tahun menipu ataupun PwC yang menipu? Setahu saya Jabatan Audit Negara tidak ada rekod menipu. Kan? Jadi kita perlu buat forensic accounting ataupun Public Account Committee sebagaimana kita buat pada 1MDB. 1MDB kita telah buat Public Account Committee. Kenapa untuk tamu haji tidak dibuat? Tiba-tiba diambil alih. Ini satu penipuan. Dan saya berani cakap, saya bertanggungjawab kerana apa? Saya syaki. Kita kena siasat. Kan? Jadi inilah yang ketiga. Poin saya, dia kata dia akan ambil syarikat-syarikat yang equitiesnya tidak memberi hasil pada tamu haji. Yang ini maknanya saham-saham yang lemah. Tapi dalam pengambilan tu saya tengok umpamanya Malakoff, satu power producer, dia ambil juga. Padahal Malakoff telah bagi keuntungan pada tamu haji konsisten 6% ke atas setiap tahun. Dan juga syarikat Pintaras Jaya, Naim Holding. Ini semua syarikat construction yang ada projek tuan. Mereka ada big projek, mereka tak pernah rugi. Maka apabila diberi pada MOF, MOF menjanjikan hanya 2% setahun. Itu pun sebahagian daripadanya tidak ada jaminan. Maknanya 9.9 bilion tidak ada jaminan kerajaan. Dan pula sukuk pun tidak ada jaminan kerajaan. Maknanya tidak boleh ditransfer pada orang lain. Orang lain tak boleh beli sukuk itu. Jadilah tuan-tuan ni, bermakna tabung haji menerima 1% setahun selama 7 tahun. Ini merugikan pendeposit yang bernilai yang seramai 95 juta orang. Jadi tuan-tuan, kita mengharapkanlah, kita bukan mau apa, kita mau keadilan. Ini aset orang Islam yang telah ditubuhkan sebegitu lama dan tidak pernah ada kerugian. Jadi kita mengharapkan pihak kerajaan atau pihak SPRM, kita telah buat report pada SPRM juga, SPRM Selangor, untuk menyiasat perkara ini supaya aset-aset ini tidak hilang begitu saja. Kerana aset ni akan dipegang oleh MOF selama 7 tahun dan mereka akan pulang selepas 7 tahun, itu pun kalau mereka ada lagi. Mungkin aset-aset ni akan hilang dalam 1 tahun semua. Bangunan tamu haji banyak di seluruh dunia. Di UK ada, dalam Malaysia banyak bangunan. Saya dengar dah mula nak dijual. Dan kalau inilah cara nak memulihkan tamu haji dengan menjual, kami pihak tamu haji pun boleh jual sendiri. Tak perlu MOF jual. Kita mengharapkan MOF buat pemulihan dengan menaikkan company ini, bukan dengan menjual. Jadi itulah lebih kurang report saya yang detail ini, supaya kita tidak puas hati kerana ini satu perompakan oleh pihak MOF ke atas tamu haji, merugikan pendeposit. Jadi itulah saya mengharapkanlah NGO-NGO Islam semua bangkit untuk buat komplain. Mudah-mudahan dengan kita kerjasama, kita dapat bantuan Allah SWT. Kita lihat di sini ada kebimbangan oleh pihak pendeposit tentang transaksi yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kewangan, khususnya memindahkan aset-aset Lembaga Urusan Tabung Haji kepada Special Purpose Vehicle, dan timbul keraguan mengapa syarikat-syarikat yang untung dipindahkan seperti Malakoff, Pintaras Jaya, syarikat-syarikat yang mempunyai projek-projek yang sedang berjalan. Jadi kebimbangan ini boleh menjejaskan kepercayaan dan keyakinan pendeposit tabung haji. Ini yang kita nak elakkan, kerana tabung haji telah diwujudkan oleh kerajaan bertahun-tahun dahulu demi kepentingan umat Islam yang menabung di situ,
Dan kita lihat Tabung Haji telah berjaya mengumpulkan dana umat Islam. Dan kita tidak mahu agenda politik digunakan, ya, atas nama agenda politik sesuatu yang baik itu boleh terjejas. Ini yang kita hendak pihak SPRM membuat siasatan. Dan kita berharap jugalah kepada pihak kerajaan, slow down dululah sebarang tindakan berkaitan dengan tabung haji. Kaji betul-betul, jangan sampai dah rosak. Seperti macam WMDB, ya, dah rosak, kan? Jadi kita harap nasib lembaga urusan tabung haji tidak serupa dengan apa yang menimpa WMDB.